Upaya untuk menarik pengunjung ke wisata Sungai Suci saat ini dilakukan Dinas Pariwisata Bengkulu Tengah. Salah satunya rutin setiap akhir pekan menggelar olahraga gestrek. Selain nanti dibuatkan perlombaan sendiri, juga saat ini pecinta gestrek bisa latihan bebas setiap akhir pekan. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Tengah, Eduardo Prin menjelaskan, selama ini wisata khususnya di wisata Sungai Suci ramai di saat momen liburan panjang saja. Namun ke depan diupayakan akan selalu ramai di setiap akhir pekan hingga harus ada kegiatan, salah satunya gestrek. Insya Allah langkah-langkah kami selanjutnya mungkin kami akan mengadakan beberapa event yang bernuansa wisata, yaitu melinggak lomba desa ataupun event-event motor gestrek di wilayah Sungai Suci, biar orang tahu gimana tentang destinasi Sungai Suci itu sendiri. Inilah cara kita mempromosikan, mengantar masyarakat kita ini, biar orang tuh tahu kita mampu menemukan, biar mereka banyak. Wisata Sungai Suci yang berlokasi di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa ini memang menjadi salah satu wisata andalan Bengkulu Tengah yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa setempat. Hari Sutriansyah, RBTV melaporkan.